Ramai di media sosial sebuah video memperlihatkan tamu undangan tetap hadiri pesta resepsi pernikahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, meski sedang dalam kondisi banjir. Dalam video terlihat lokasi tempat resepsi pernikahan yang sudah dinaungi tenda berukuran besar dan pelaminan lengkap bersama dekorasinya. Sayangnya saat hari bahagia kedua mempelai terjadi peristiwa banjir. Meski dalam kondisi banjir, pesta pernikahan ini tetap digelar, mereka juga tetap menyajikan berbagai jenis hidangan untuk para tamu. Beruntung, pelaminan pada acara ini dibuat lebih tinggi sehingga aman dari banjir. Meski begitu, para tamu undangan tetap hadiri acara pernikahan tersebut. Bahkan untuk bersalaman dengan pengantin di pelaminan, para tamu undangan tersebut harus terlebih dulu diangkut menggunakan gerobak. Demi menjaga para tamu undangan agar tidak basah, para pihak panitia acara pernikahan tersebut menyediakan gerobak. Sontak videonya pun viral di media sosial hingga menuai banyak komentar dari warganet. Awas, hati-hati! Ada got, itu got! Langsung gue tuh, langsung kondangan.